Kita dengarkan liturgi yang keenam, bersiap-siap korbanmu. Akhirnya maka kamu keluar di dalam gerbang dalam kekuatan kuasanya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah agar kamu dapat melawan dengan musuh iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan dari berbalik, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang ini, melawan penguasa keadaan. Sebab itulah aku seluruh perintahkan kepada Allah supaya kami dapat melakukan pertolongan terhadap dia, yaitu untuk mendapat ini sehingga kamu menyelesaikan semua sesuatu. Jadi berdoa jangan berkata-kata kebenaran dan jangan ada yang kamu masuk ke dalam dunia. Dalam segala keadaan kamu semua terserah, sebab dengan kuasa itu kamu dapat memberikan semua anak-anak itu bersihkan. Dan tanya ataupun tanyakan kepada Allah, itu firman Allah. Dalam segala banyak permohonan berdoa kepada Allah dan berjaga-jagalah di dalam dalam aku dan semua meminta putus-putus untuk semua orang lain. Ayah yang dapat berdoa kepada Allah dengan ijo Kristus supaya aku tidak melangkah untuk melihat dan menghadap untuk datang untuk melihat bahwa dengan tiada yang terdapat sedikit pun oleh lalu bagi mereka semua itu adalah tanda kemesraan dan bagi kamu yang berkeselamatan dan itu datangnya dari Allah. Jadi pada dalam terus juga bernasihat dan berterima kasih dan berbangga pada hasilnya kita ada ini berkat. Mohonlah secara berdiri dan bersenjata di dalam malam. Supaya kami dapat alih dari yang diberis dari Allah dan berjalan di tengah-tengah akan mendukung maksudnya dari masyarakat ini sehingga kami berjalan dari masyarakat seperti yang kami sambil berpegangan kepada saya dan berpegangan kepada Allah.